wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Teras Jakarta Food. Oke teman-teman, jadi sekarang gua lagi di Pasar Kranji Baru, tepatnya di Kota Bekasi. Nah, hari ini gua mau review sedikit makanan-makanan yang ada di Pasar Kranji ini. So, sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa di like dulu, comment, share, dan subscribe. Oke, enjoy this video. Oke teman-teman, jadi sekarang di belakang gua itu ada kue pupis namanya. Jadi tadi gua nanya satuannya harganya ini guys. Jadi satuannya ini harganya 1000 guys. Nah kalau ini untuk ini harganya 10.000 guys. Dan gua belum nyoba, gua mau nyoba dulu. Ini kayaknya enak banget ya. Bang, ini boleh coba bang? Boleh. Oke okay, siap. Jadi ini isinya, ini ada 10 biji guys. Jadi harga satuannya itu 1000 rupiah. Jadi kalau 10, 10 ribu lah. Oh, kalau dilihat dari kemasannya lumayan ya. Kita coba dulu guys. Enak guys. Keju-kejunya enak banget. Wah. Pembeli guys, banyak pembeli. Ini udah lama jualannya bang? Udah berapa tahun loh? Tapi kalau jualan ini udah berapa tahun? Udah 5 tahun lebih, 5 tahun lebih ya. Cukup rame ya man? Enak 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 bang. Ini berapa tadi? 10.000 ya? Oke cuy, jadi gua udah beli ini, harganya 10.000. Kita cari makanan lain, oke? Di sini lumayan rada-rada sempit nih, orang banyak lihat gua gitu ya kan? Bodoh amat, oke? Yuk kita jalan lagi. Oke. Guys, di kiri kanan gua orang jualan semua nih, gua udah beli ini, rame cuy. Jadi kita sini sambil belanja-belanja buat masak cuy. Sambilan itu kita beli, kita review-review makanan yang ada di sini juga kan. Nah, sayur nih. Ibu yang lihat. Oke. Okay. Ini. Pak. 5.000 dong. Eh, ini bayar emang aja deh. Sama mau enggak? Bawang, saya coba. Bawang. Nah, ini jadi bawang gitu. Sekarang aku bawang balon, ini atau jagung bawang, bawang ikan. Ini bawang. Oke guys, jadi hari ini gue temanin adik gue nih. Ini bang. Cukup kan? Nah, jadi dia hari ini mau beli buat masak. Oke, okay, makasih ya pak. Oke, cuy, jadi di samping gua ada namanya Uli Bakar. Uli Bakar ya bang? Oke, okay. Jadi sorry rada-rada jongkok, agak sempit. Oke okay, guys, gua mau nanya-nanya sedikit ya bang. Bang, mau nanya sedikit, ini terbuat dari apa sih bang? Dari ketan. Dari ketan ya? Harga satunya berapa? 25.000, kalau 5 10.000 aja. 25.000, kalau 5? Kalau 5 10.000-an. Oke. Okay. Nah, guys. Jadi harganya itu 2 biji itu 5.000, guys. Kalau beli 5 itu dapat 10.000, guys. Oke. Okay. Kita mau coba dulu, guys. Coba satu dulu ya. Saya boleh coba satu dulu enggak, Bang? Boleh. Coba dulu dong.
Dan mungkin lah. Oh, ini apa, Bang? Cuy, pakai gula, cuy. Ini namanya uli, pakai gula. Gua belum nyoba, gua nyoba dulu. Panas. Bu, makan, Bu. Oke. Cari-cari aja. Sorry, guys. Ini dalam ini isinya tuh ketan, guys. Ini ada gulanya. Jadi kita makan ini tambah ini jadi manis. Enak, guys. Sumpah. Ini makanan tradisional nih. Tapi panas, cuy. Jualan, Bang, udah lama, Bang? Sudah lama. 2 tahun. 2 tahun. Wow. Mantap banget, Bang. 2 tahun. Tapi pindah-pindah apa sini terus? Sini terus. Sini terus sudah 10-an tahun ya? Iya. Abang siapa namanya? Dani. Siapa? Dani. Dani. Oke. Oke, guys. Jadi Bang Dani ini udah jualan uli bakar nih udah 10-an tahun, guys. Sini terus tetap, guys. Mantap. Enak, Bang. Sumpah enak. Udah. Manis, cuy. Oke. Mantap. Bang, bungkus lagi deh, Bang. Ini satu, kan? Ya. Tambah 4 lagi. Jadi pas 5, kan? 10 ya? Ya. Gue pesan lagi nih. Enak, cuy. Cuy, jadi enak banget. Gue udah makan nih, enak banget. Nah, bawaan gue. Parah nggak sih? Oke. Ayo, cabut kita. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton video gua. Sekarang gua mau pulang dulu. Gua udah beli uli bakar sama kue pukin tadi. Harganya lumayan murah. 5 bijinya. Kue uli bakar tadi 5 bijinya itu 10.000. Dan kue pukinnya cuma sebijinya 1.000-an. Jadi, satu pak tadi yaitu 10.000, guys. So, kalau kalian mau lihat review-review makanan lainnya, makanan tradisional di Jakarta ini, jangan lupa subscribe channel Teras Jakarta Food. Bakal ada video baru lagi, oke? Okay? So, saya Egon Reno. Salam dari Teras Jakarta Food. Bisa.